Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Rahmadiansyah, resmikan renovasi kantor Medan Area. Dalam pidatonya, Ketua MPC PP Kota Medan mengucapkan terima kasih kepada Ketua PP Medan Area, Rahmatsyah Tarigan alias Joko, dan Kader PP Sekecamatan Medan Area. Kader Pemuda Pancasila Sumut, Kodratsyah, mengatakan, Kader PP harus bisa bekerja sama dengan Muspika dan masyarakat di sekitarnya. Jangan jadikan kantornya tempat kumpul, tempat mabuk. Jangan, sekali-sekali nanti kita suruh rajia kota itu. Kalau ada yang minum-minum di kantor, tidak boleh ada. Kalau mau minum di tempat minum, jangan di kantor PAC. Ini kantor yang digunakan untuk membahas pengembangan organisasi ke depan. Boleh untuk jaga supaya aman daerah ini. Itu perlu ada yang dinas menjaga setiap hari. Dan saya bangga banyak kader seperti kalian ya, yang mampu berbuat. Ini Medan Area terus aktif. Makanya kemarin saya kasih piagam penghargaan sebagai kreatif. Yang betul-betul aktif di kegiatan sosial. Dari Medan, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.